Oke, video kali ini kita mau unboxing tangki Street Cup. Ini untuk bodinya pakai C700 Street Cup. Nih tangkinya masih menggunakan Jilikin. Nah, taruh di depan. Kemarin kita pesan dari Jawa langsung. Nah, ini untuk motor ini nih. Sekarang kita mau unboxing Jilikin tangki motornya. Seperti apa dalamnya? Ini kemarin saya beli second ya. Cuma mungkin kayaknya sih kata penjualnya or ya. Cuma belum tahu juga. Nanti kita lihat apa lihat saja dalamnya seperti apa. Ini baru sampai. Nanti sebentar lagi kita akan buka. Apakah pas untuk ininya untuk di tangkinya, karena tangkinya dalamnya kosong. Ini kita menggunakan jilikin air minum. Oke, lanjut nanti kita unboxing. Oke, jadi untuk pembungkus ininya dalamnya cuma pakai kardus, terus luarnya dikasih lakban untuk bungkusannya, untuk tangkinya. Harganya Rp80.000 plus ongkos kirim dari Jawa. Oke, nah ini setelah kita buka, kita obrak-abrik untuk bungkusnya. Bentuknya seperti ini. Ini kondisi second ya. Ini kondisi second seperti ini. Sepertinya masih layak. Nanti kita isi air dulu apakah ini bocor atau enggak. Oke, jadi untuk tutupnya ini masih ada, kabel-kabelnya masih ada ini. Kita buka terlebih dahulu. Ini kondisinya seperti ini. Untuk tutupnya karetnya mungkin sudah usang ya, karena emang second karetnya sudah usang. Oke, nah ini seperti ini. Harganya Rp80.000. Belum termasuk ongkos kirim. Ini pengiriman dari Jawa. Kalau nggak salah dari Kendal. Kalau nggak salah ya. Ini sepertinya isinya air. Oke, kita tes dulu isinya air. Diisi air dulu. Apakah ini bocor atau enggak? Setelah itu kita pasang ke motor ini. Street Cup. Ini tangkinya masih menggunakan Jilikin. Oke. Oke, lanjut. Nah, tadi ini baut joknya sudah dilepas. Ini baut joknya sudah dilepas. Kita pastikan cocok atau enggak ya untuk dalamnya. Ada barang-barang berharga. Oke. Apakah pas? Apakah cocok? Apakah muat? Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya pemasangannya. Nah, itu. Oke. Nanti kita rapikan kembali. Kita coba lihat. Tapi sepertinya masuk sih. Oke, lanjut. Oke, akhirnya masuk juga. Nah, tinggal dirapikan kembali tadi mah tutupnya. Tutupnya. Yes, mantap. Di depannya ya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk pemasangan tangki dan unboxingnya
sebenarnya cukup pas. Tinggal kita pasang kembali untuk baut coknya. Alhamdulillah, harga 80.000 worth it untuk street cup ini ya. Biasanya dari Jawa untuk ongkos kirimnya sekitar 30.000, jadi total 110.000 sudah sampai Jakarta untuk street cupnya, biar tidak menggunakan jeligen terus karena menguap boros ya. Oke, terima kasih. Semoga ada yang menonton video ini.